Ketua DPD dan kuasa hukum Ketua DPD Irman Gusman akan mengajukan penangguhan penahanan bagi Irman yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan tanda tangan 50 anggota DPD sebagai jaminan agar penahanan Irman Gusman ditangguhkan oleh KPK. Akan ajukan penangguhan penahanan. Ya, tadi beberapa anggota DPD RI telah bersedia menjadi penjamin. Ya, mungkin ya, kita ajukan walaupun kita lihat aja bagaimana hasilnya lah ya. Tapi kan sepanjang sejarah KPK belum pernah memberikan penangguhan penahanan apalagi untuk tersangka OTT. Ya, tapi kami sebagai PH ya tentu mengupayakan karena bagaimanapun